Oke, kita kembali membahas soal tentang penerapan bentuk aljabar. Pada soal diketahui jumlah cat yang dibeli sama dengan 5 kaleng. Harga jual per kaleng sama dengan Rp75.000. Keuntungannya Rp2.500 per kaleng. Dan yang ditanyakan, berapakah keuntungan 5 kaleng cat? Besarnya keuntungan sama dengan jumlah cat yang dibeli dikali harga. Keuntungan per kaleng. Jumlah cat yang dibeli itu ada 5 kaleng. Dan keuntungan per kalengnya yang ini nih. Yaitu 2.500 per kaleng. Maka keuntungan 5 kaleng cat adalah Rp12.500. Oke. Jadi untuk mencari keuntungan seperti itu ya. Maka berdasarkan langkah-langkah di atas, kita dapat ambil kesimpulan bahwa keuntungan 5 kaleng cat adalah Rp12.500. Oke, sekian video pembahasan soal tentang penerapan bentuk aljabar. Semoga dapat bermanfaat. Tetap semangat ya belajarnya dan sampai bertemu di video pembahasan soal berikutnya.